Tak buka baju. Mana gue? Tukar pakaian, pergi mandi. Jangan takut sejuk, Padi. Ha, pergi jambil nak kencing cepat. Ha. Sini senang. Sekali dengan Cik Akin. Alright. So tadi Cik Akin, kita akan menunggu air pasang dekat sini. So tadi Cik Akin dah tanda dekat. Ha, kita pergi mandi dah. Mandi dulu. Macam mana tadi Cik Akin? Ha? Tadi Cik Akin, kita tunggu air dekat sini, tunggu air pasang. Tunggu sampai mana? Ha, tunggu sampai dekat ni. Kurang lebih dua kaki naik. Tunggu dua kaki naik, baru kita pergi menjala. Jala. Dah, pergi Jamil. Ya, ambil gambar. Ambil video. Ingat lah. Yelah, kata nak kencing. Tak dalam tu, cepat. Tak, jangan ambil video. Bukan orang tahu kau kencing dalam air. Aduh, celak. Dia cakap benda ni. Orang tak tahu, tak apa. Kalau kita sudah mandi terus memang tak celak. Dah mandi memang tak celak. Macam dia alang-alang macam ni memang mau sejuk lah. Itu dia. Tak ada terasa sejuk lagi dah. Tak celak lah. Rasa suam-suam. Rasa suam-suam eh. Itu Jamil, yang kau rasa suam-suam tu bukan air air sungai. Itu air kencing kau suam-suam tu. Aduh. Itu dia. Malu dah dengan apa nama? Lagi Adi dah sampai. Tak sejuk lagi dah. Tak macam meludah. Meludah tu memang sejuk. Dah tengok dia punya tangan dia. Gerdut dah. Habis dah kata orang? Dah habis juga. Okay, kita tunggu air. Dah habis, pergilah mandi. Malas mandi. Alang-alang. Haa, terjun. Sayang. Dah siap mandi dah. Oh, cepat betul mandi ni. Dia mandi burung. Mandi burung. Ha, dia mandi burung. Jamil mandi burung. Aduh. Berapa banyak yang kamu tanam dulu dah? Lima. Lima? Satu pun belum. Ni, kita menunggu air pasang sekarang ni. Inilah dia suasana menjala udang. Kalau nak ikan sembilang ni buka ni pancing ni, ni ada umpan udang ni. Weh, sini. Ha. Ah, ada umpan udang. Ha. Ni baru. Bubu dua itik tengok abah dia kemarin. Kita nak pancing ikan sembilang guys. Ah, itu dia. Kami dah tinggal ketian tadi lebih. Baju meludah lebih besar daripada badan dia tu. Ha, ni meludah. Okey, umpan ikan sembilang tu. Tengok meludah tunjuk umpan dia tu. Ini itu dia. Awak-awak pagi ni memang ada semilang ni dekat ni. Ah, semindang ni. Baru mandi. Duduk kau bontot kau dulu Jamil. Berjaya Jamil? Berjaya. Berjaya. Ada bawa kain ke? Tak ada. Tak ada. Tahan kamu basah ni satu hari nanti. Boleh Jamil boleh. Tak apa, nanti agak-agak tu nanti cuci mandi balik. Seronok guys mandi pagi-pagi ni dekat sungai ni. Ha, tengok Cik Akin dah segar dah tu. Padah dek, aku dah beli tancut baru. Itu hari tak pakai tancut kata. Ha. Itu dia, meludah. Kita tengok berapa lama tempoh meludah berjaya mengait. Tak lama. Tak sampai 10 minit dia ada dia. Perahu pun belum diikat lagi tu. Perahu pun tak ikat. Ha, nanti ikan sembilan tu bawa perahu tu lari tu. Kita lihat kekampungan orang apa tu, kekampungan meludah. Mampukah meludah membuktikan dia masih lagi orang kampung Pasin? Ataupun dia sudah menjadi orang bandar? Seronok mancing kat sini ni pagi-pagi ni.
Kita kalau Cik Akin pancing ni, aku rasa Pak Cik Akin dapat dulu tu. Okey, Cik Akin sedang mengemas sampan. Ini dekat sini supaya kamu senang duduk dekat sini. Ha. Ini senang cepat duduk. Boleh duduk atas bekas tu. Ini picit simpan bagus-bagus. Ha, pada duduk pergi sana. Jangan kamu berdiri dekat sini. Nanti perahu tu tergilik tu kamu jatuh pergi sungai tu. Sama-sama dengan kemira kamu sekali. Eh, tak apa. Water resistant. Ha. Duduk dekat sini, relax, tunggu. Hei, guys, nyamuk banyak. Mana ni, Maluda? Aku tengah menunggu aksi kau mengaut sembilang ni. Kita rehat ni sebab kita tak ada masa berhenti. Kalau kita nak makan, kita boleh makan. Non stop eh? Ha. Hari ni nanti tak ada henti ya? Ha. Sebab boleh juga kita berhenti. Kalau undang tu ada, kita tak boleh berhenti. Memang jalan terus. Mm-mm. Oh, kita makan. Mana ikan ni? Ikan PDPR, Maluda. Ikan kena lockdown pula. Tu yang semalam tu aku ketawa tengok berita tu. Orang-orang Sawai tu nak PDPR pergi sungai tu. Patutnya bapak dia hantar anak dia belajar bagaimana menjala terus tu. Duduk kat sungai. PDPR. Habis kat pasien macam mana Cik Akin? Tak ada line langsung? Tak tahu lah. Ha. Hmm. Macam mana PDPR dekat pasien pula kalau... Tak faham. Aku tak faham. Tapi saya cucuk tu satu dah boleh belajar dekat satu tempat saya punya bilik itu pakai handphone tu. Ha. Tu anak budak tu yang tua. Ah, itulah sekarang ni satu orang. Orang lain macam mana? Tak tahulah. Ah, maksudnya ya. Pendidikan tu dia aku tak faham. Adakah orang yang kan dia pergi sungai naik bot. Bapak dia tak payah kerja lah. Bapak dia pinjam buat anak dia sebab nak pergi kelas online. Itu pun terpaksa pergi sungai dengan ada buayanya apa semua. Baik bapak dia ajar dia pergi mana nak tangkap udang, tangkap ikan terus tu. Itu sebenarnya PDPR. Apa tu kemahiran hidup. Ah. My point of view eh. Anak budak tu dia belajar sebab dia saya tanya dia nak apa dia orang nak test tu bulan tahun depan tu kalau tak salah ingat SPM tu. Aha. Eh bukan SPM tu tingkatan 5 SPM lah. Ah SPM lah tingkatan 5. Dia ada selalu dia belajar dalam dia punya bilik tu. Aha. Ah dia pakai dia punya handphone tu. Ya tapi handphone tu tak boleh juga apa nama buat online kelas. Saya dah try pakai iPhone tak ada dapat pun video. Ha, macam mana tu? Takkan nak? Tak faham, aku tak faham. Tan Sri Jamil macam mana? Oh, kalau untuk pasien ni memang PDPR kurang sesuai lah sebab liputan untuk signal tak ada. Langsung tak ada? Langsung tak ada. Memang mencabar. Kena fikir satu kaedah lain lah menteri ya. Untuk yang tinggal kawasan pedalaman ni. Aku menteri, aku tanya menteri. Menteri, Tan Sri. Dia, orang yang duduk dekat pedalaman ni automatik lulus semelang je. Ha, A for effort. A for effort. Tapi budak-budak tu belajar dekat kampung pasien tu padi. Ha. Susah kita nak cakap. Aha. Walaupun ada lain dia yang ada pakai. Kalau dia malas nak belajar, memang dia tak nak belajar. Betul. Tapi kalau budak yang betul-betul rajin sekolah, dia memang pergi dekat situ, dekat sini. Dia cari tempat yang mana sesuai untuk dia belajar tu. Betul lah. Tapi dia pakai sampan bapak dia. Bapak dia nak cari duit macam mana? Telepon bapak dia. Susah macam tu. Betul. Dia punya pasal dia. Itu yang menjadi persoalan dia sekarang. Ini umpan sikit dah sekali dah. Nyah. Jangan banyak cakap. Kita pergi makan. Nanti tak ada masa. Makan. Apa kita ada? Apa yang kita ada, kita makan lah. Pergi, Jamil.
itu Beludah itu awek dia nak suruh dia cari umpan hipah. Ha. Umpan hipah ni air dia dah pasang, tak ada tempat cari ni. Air dia pasang. Nah, upak yang atas-atas ni tak berapa sedap ni. Apa yang sayur dia orang bagi dekat kita ni? Adakah ada tempat bakar Beludah kah dekat sini? Aku tak nampak tu. Kat situ aku. Kalau tak ada sayur macam mana nak makan ni? Makan ubi tadi ya? Ada. Ada dekat sini ini telur masin. Telur masin. Tak tahu ini. Ada ni ikan kah? Sardin. Ikan goreng kah? Tak tahu. Banyak udang ikan ada goreng. Ada udang dengan ikan. Udang goreng lagi. Aduh. Boleh makan? Boleh. Okey. Jom jom makan makan makan. Tu Maludah tu lapar tu. Tapi untuk kita menyambung selera dengan undang bakar, belum ada masa lagi. Sebab hari masih hujan. Sebab hari ini lagi masih hujan renyai-renyai. Ini daun nipah ni lagi masih basah. Tak boleh nak makan undang bakar atas sampan lagi. Lagipun undang bakar pun kita belum dapat lagi. Ada sikit-sikit undang lagi. Tak cukup tu. Okey. Okey, Maludah pergi sadung nasi. Mana sudung? Cuba tengok Maludah. Dalam bakul tu. Ada sudut kah belum dah? Tak ada. Hei. Macam mana kita ni makan tak ada sudut pakai angkat nasi ni? Kau pakai cawan. Biasa memang ada dah. Tak tahu. Ada lupa ke? Dah patut. Ni ada ni buah asam yang ada dekat ini. Kicap pun ada. Tapi sudut tak ada. Mana ada? Tak ada. Buah asam. Tu nak buat apa tu? Umai. Tapi kita belum ada masa nak buat umai. Kita buat umai dekat rumah yang nanti. Yang pelik itu. Sudut dia dah lupa simpan. Memang ada sudut kecil saja yang satu ni. Ini sudut yang masih tinggal dalam baku ni. Bolehlah pakai dah. Nanti makan pakai tangan saja dah. Memang kami makan pakai tangan. Cik Akin saja makan pakai sudu. Maggi. Maggi lah sedap. Sebab dia orang raja Maggi ni. Raja Maggi. So inilah sarapan pagi kita guys. Ni brunch ni. Sarapan pagi dengan makan tengah hari. Ambil Jamil. Letak kat bawah. Ambil nasi. Bagi Maludah. Maludah tu dah. Dah sesama pagi-pagi ni. Makan letak dekat nasi. Belum cala dah ada udang. Tapi kalau dekat rumah jam macam ini, fikir belum ada orang makan. Memanglah. Kalau dekat bandar pun belum ada orang makan. Kalau ada pun ini saya seorang sejak awal-awal makan. Letak bawah. Alright. Oh, betul-betul dia king of Maggi ni. Awal-awal dia dah bagi Maggi dia tu. Dah kembang dah tu. Lagi ada orang ada nasi? Dah. Ubah sedek je. Kalau tak ada orang makan nasi, kita makan. Okay, makan. Pagi-pagi makan ni je guys. Sebab apa? Kita belum dapat udang lagi untuk dibakar. Tapi kita ada udang dan ikan yang kita dapat semalam. Ini udang yang kita dapat main kita makan. Ini ikan bawang. Ikan bawang ini ikan bawang goreng. Ikan semilang ada pun goreng. Ini satu. Ini pun ikan merah mata dia ada. Ikan merah mata. Ikan padi. Ini ikan semilang. Kita boleh makan. Sedap ni pagi-pagi ni. Okey, ada telur masin. Ini kalau ramai-ramai memang seronok ni dekat sungai ni makan ramai-ramai macam ni. Tak sedap pun boleh jadi sedap juga. Aduh. Kira mesti dua kali ngelansak. Boleh ngetuk nak lama? Ya lah. Nantilah. Makan dululah. Ada dua kali ramu nanti. Boleh makan. Kalau tak letak aku ikan kat sini lauk tu. Okey, ikan yang sedap, ikan baung sama udang beberapa ekor. Ada masin dah.
Potong dua telur masin. Ha. Ni buat dalam. Basuh, basuh dulu lunggaknya. Eh. Cuci pakai air sungai je, guys. Ha. Ha. Darat puluh sungai kira tadi. Oh, alright, thank you. Kurang langkang di air dulu saja. Sudah kosong. Sudah, ketawa aku sudah.